Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-3, Jumat tanggal 14 Juli 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-3, Jumat tanggal 14 Juli 2023. Persikabo kalah 0-1 versus PSM Makassar. Barito Putra menang 3-1 versus PSS Sleman. Berikut ini daftar klasemen Liga 1 Indonesia. Barito Putra memimpin di daftar klasemen dengan koleksi 7 poin. Diikuti Rans Nusantara dan Dewa United dengan koleksi 6 poin. Berikut daftar top skor Liga 1 Indonesia. Gustavo Almeida, Bruno Moreira, dan Mitsuru Maruoka mengoleksi 3 gol. Berikut daftar top asis Liga 1 Indonesia. Alexis Mesidoro, Taisei Marukawa, Jihad Ayoub, Beckham Putra, dan Gustavo Tocantins menorehkan 2 asis. Berikut daftar clean sheet Liga 1 Indonesia. Anthony Pintus, Muhammad Natsir, Ega Rizky, Aditya Harlan, Syahrul Krishna, dan Andri Tani mengoleksi 1 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan lainnya hari ini, Jumat tanggal 14 Juli 2023. Persib Bandung versus Dewa United, kick-off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Selanjutnya jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia, Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Trans Nusantara versus Persita Tangerang, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live video. Persik Kediri versus Arema FC, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Persis Solo versus Borneo FC, kick-off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live video. Bali United versus Madura United, kick-off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Dan berikut ini jadwal pertandingan di hari Minggu, tanggal 16 Juli 2023. PSIS Semarang versus Persebaya Surabaya, kick-off jam 15.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Persija Jakarta versus Bayangkara FC, kick-off jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia Pekan ke-3. Terima kasih dan salam sports.